Oke, assalamualaikum, what's up, and welcome back tutorial. Berjumpa lagi di channel Setel Mamong. So, di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara mengedit foto menjadi video jedak-jeduk menggunakan aplikasi Elite Motion, yang contohnya kurang lebih seperti di awal tadi ya guys ya. Dan untuk semua bahannya kalian bisa cek di kolom komentar yang paling atas. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita buka aplikasi Elite Motion-nya. Kemudian tepekan plus, pilih aspek rasio yang 9:16 dan latar belakangnya pilih yang warna hitam, lalu kalian buat proyek. Langkah selanjutnya masukkan audionya terlebih dahulu, silahkan tepekan plus kemudian pilih audio. Jika sudah kalian masukkan audionya, di sini kita cari letak beatnya, tandai dengan cara tepekan plus yang di sebelah kanan ini ya guys ya. Oke, dan kalian bisa langsung tandai di detik-detik berikut ini. Jika sudah kalian tandai di sini, masukkan fotonya, silahkan tap icon plus kemudian pilih gambar dan video, lalu masukkan satu buah foto. Untuk foto yang pertama, paskan ke tanda yang pertama di detik 03:20. Kemudian tambahkan efeknya, silahkan pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp, dan kalian pilih ubin. Di bagian ubin, potongnya ubah menjadi 1050. Mirrornya aktifkan, kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, dan kalian pilih ombang-ambing. Di bagian ombang-ambing di sini, sudutnya ubah menjadi 90. Frekuensinya ubah menjadi 0,70. Di bagian magnitude, biarkan seperti ini ya guys ya. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, kemudian pilih ayun. Di bagian ayun, frekuensinya ubah menjadi 0,50. Di bagian sudut 1, ubah menjadi negatif 2,5. Lalu di bagian sudut 2, ubah menjadi positif 2,5. Pilih efek, tambahkan efek, silahkan pilih di bagian distorsi atau warp, dan kalian pilih lengkung fraktal ya guys ya. Oke, di bagian efek lengkung fraktal, kalian geser ke bagian magnitude ya guys ya. Di sini ubah menjadi 0,10. Di bagian detail, ubah menjadi 0,87. Tambahkan kunci, letakkan di awal. Dan di akhir, ubah menjadi 0,31. Di bagian lecunarity ubah menjadi 0,48. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian blur, kemudian pilih buram gerak atau motion blur. Dan untuk efek buram geraknya biarkan seperti ini ya. Silahkan tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, kemudian pilih pemindahan acak. Di bagian efek pemindahan acak di sini magnitudenya ubah ke 0, tambahkan kunci di detik 03:01. Dan di akhir kita ubah magnitudenya menjadi 167. Lalu buat kurvanya seperti ini. Di bagian evolution ubah menjadi 0,73. Tambahkan kunci yang sama ya guys ya, di detik 03:01. Dan di akhir ubah ke 0. Untuk kurvanya sama kalian buat seperti tadi. Di bagian seed ubah menjadi 0,62. Tambahkan kunci di detik 03:01. Dan di akhir kita buat seednya menjadi 0. Kemudian buat kurvanya seperti ini. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian blur. Dan kalian pilih linear streak ya guys ya. Di bagian efek linear streak kekuatannya ubah menjadi 0,10. Tambahkan kunci, letakkan di awal. Dan kalian geser ke detik 01:04.
tambahkan kunci, di sini kita buat 0. Kemudian buat kurvanya, pilih yang nomor 3. Lalu kita geser ke detik 03 banding 01, di sini tambahkan kunci, biarkan seperti ini ya. Dan di akhir kita buat lagi menjadi 0,10. Untuk kurvanya silahkan buat seperti ini. Dan kalian geser ke bagian tengahnya, untuk kurvanya di sini kalian atur seperti ini. Kembali. Oke, untuk efek di foto yang pertama sudah selesai ya, dan kalian tinggal paskan ke bagian akhirnya. Kemudian masukkan foto yang kedua. Untuk foto yang kedua di sini panjangin 4 kotak ya guys ya. 1 2 3 4 paskan ke tandanya. Kemudian fotonya pangkas bagi 2 sesuai dengan tandanya seperti ini. Di bagian awal pergantian fotonya atau di bagian bass besarnya, di sini tambahkan efeknya ya. Klik fotonya, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp. Kemudian pilih ubin. Di bagian ubin aktifkan mirrornya, kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, kemudian pilih ombang ambing. Oke, di bagian ombang ambing sudutnya biarkan 45,0, frekuensinya ubah menjadi 2,50. Di bagian magnitude ubah ke 0, tambahkan kunci, letakkan di akhir. Dan di awal kita ubah magnitudenya menjadi 500. Lalu kita buat kurvanya seperti ini. Silahkan efek ombang ambingnya gandakan, pilih titik 3 lalu pilih gandakan. Dan di bagian ombang ambing yang kedua di sini sudutnya ubah menjadi negatif 60. Frekuensinya ubah menjadi 6,80. Di bagian magnitude kunci yang di awal pindahkan ke tengah ya guys ya. Kembali, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian blur, kemudian pilih buram gerak atau motion blur. Di bagian buram gerak tunenya ubah menjadi 1,90. Lalu matikan skala dan sudutnya ya. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya, kemudian pilih paparan atau gamma. Di bagian paparan atau gamma, tambahkan kunci di tengah agak ke kanan ya guys ya, seperti ini. Dan di awal kita ubah exposure-nya menjadi 1,20. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp, kemudian pilih turbulent displace. Di bagian efek turbulen silahkan pergi ke bagian oktav terlebih dahulu, di sini ubah ke 1. Lalu di bagian offset yang X ubah menjadi 64. Di bagian kekuatan ubah menjadi 0,152. Tambahkan kunci, letakkan di awal. Dan di akhir kita buat 0 ya. Untuk kurvanya kalian atur seperti ini. Di bagian evolution ubah menjadi 4,60. Kemudian pilih lagi Y. Dan di bagian skala ubah menjadi 0,50. Tambahkan kunci, letakkan di awal. Dan di akhir kita buat menjadi 3,32. Di bagian strike yang X ubah menjadi 0,80. Jika sudah kembali. Oke, untuk foto di bagian berikutnya silahkan fotonya di sini kalian zoom terlebih dahulu ya guys ya. Klik fotonya, pilih move and transform dan pilih icon yang nomor 3, tambahkan kunci sesuai dengan tandanya. Di bagian kunci berikutnya besarkan fotonya terserah kalian mau berapa. Geser ke tanda berikutnya besarkan lagi terserah kalian mau berapa ya. Dan di akhir kita kembalikan lagi fotonya ke semula. Dan untuk kurvanya silahkan buat seperti ini. Oke, jika sudah kalian zoom di sini kalian tinggal pangkas sesuai dengan tandanya. Lalu tambahkan efeknya. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp dan kalian pilih ubin.
Di bagian bobin cukup aktifkan mirrornya saja. Kembali, pilih efek, tambahkan efek pilih di bagian warna dan cahaya, lalu pilih paparan atau gamma. Di bagian paparan atau gamma, tambahkan dua kunci di awal dan di tengah. Dan kalian geser ke bagian kunci yang awal, di sini exposure-nya ubah menjadi 1,45. Kembali, pilih efek, tambahkan efek pilih di bagian morph atau transform, kemudian pilih ombang ambing. Di bagian ombang ambing, sudutnya ubah menjadi 90. Frekuensinya ubah menjadi 1,0. Di bagian magnitude ubah ke 0, tambahkan kunci, letakkan di akhir. Dan di awal kita ubah magnitude-nya menjadi 150. Kemudian buat kurvanya seperti ini. Pilih efek, tambahkan efek pilih di bagian blur, lalu pilih buram gerak atau motion blur. Di bagian buram gerak ubah tone-nya menjadi 1,40. Pilih efek, tambahkan efek, silahkan pilih di bagian morph atau transform, kemudian pilih pemindahan acak ya guys ya. Oke, di bagian efek pemindahan acak, di sini magnitude-nya ubah menjadi 22. Tambahkan dua kunci di awal dan di akhir. Dan di tengah kita buat 0 ya. Untuk hurufnya silahkan atur seperti ini. Di bagian evolution ubah menjadi 0,13. Tambahkan kunci, letakkan di awal. Dan di tengah kita buat 0. Dan di akhir kita buat menjadi 0,22. Untuk hurufnya sama atur seperti tadi. Di bagian seed ubah menjadi 0,30. Tambahkan dua kunci di awal dan di akhir ya guys ya. Dan di tengah kita buat 0. Pilih efek, tambahkan efek pilih di bagian distortion atau warp, kemudian pilih turbulent displace. Di bagian efek turbulent silahkan pergi ke bagian oktav terlebih dahulu. Di sini ubah ke 1. Kemudian di bagian frelex ubah menjadi 21. Di bagian offset yang X ubah menjadi 11. Di bagian kekuatan tambahkan kunci, letakkan di akhir. Dan di tengah kita buat 0 ya. Kemudian buat kurvanya seperti ini. Di bagian evolution ubah menjadi 4,67. Pilih EGY. Di bagian skala ubah ke 0, tambahkan kunci di tengah dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir ubah menjadi 3,32. Dan untuk kurvanya sama, kalian buat seperti tadi. Di bagian strik yang X ubah ke 0, dan di bagian Y ubah menjadi 0,50. Kembali. Oke, silahkan efeknya di sini kalian salin ya guys ya. Pilih titik 3 lalu pilih salin efek, kemudian tempelkan ke foto berikutnya. Klik fotonya, pilih efek, lalu pilih titik 3 di pojok kiri bawah, kemudian tempel efek. Oke, silahkan geser ke bagian akhirnya. Lalu masukkan foto yang ketiga. Dan untuk foto yang ketiga, panjangin 5 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Paskan ke tandanya. Di bagian foto yang ketiga, di sini fotonya kita buat menjadi melayang ya guys ya. Silahkan fotonya langsung saja kalian pangkas sesuai dengan tandanya. Kemudian tambahkan efeknya. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distortion atau warp, dan kalian pilih ubin. Di bagian ubin, potongnya ubah menjadi 1120. Tambahkan kunci di awal dan di akhir. Lalu geser ke bagian tengahnya, di sini potongnya ubah ke 1000 lagi. Kemudian geser ke bagian tengahnya di antara kunci 1 dan kunci 2. Silahkan buat kurvanya seperti ini. Di antara kunci 2 dan kunci 3, kurvanya kalian atur seperti ini ya. Mirrornya aktifkan. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian blur, kemudian pilih buram kotak.
Di bagian efek buram kotak, tambahkan kunci di awal dan di tengah. Untuk kunci yang di tengah, ubah ke 0 ya. Dan di awal biarkan 1,50. Lalu kalian buat kurvanya seperti ini. Pilih efek, tambahkan efek, silahkan pilih di bagian warna dan cahaya. Kemudian pilih paparan atau gamma. Di bagian paparan atau gamma, tambahkan kunci di tengah agak ke kanan. Dan di awal kita ubah exposure-nya menjadi 1,50. Untuk kurvanya kalian bisa buat seperti ini. Oke, untuk di bagian bass besarnya, di sini kalian bisa tambahkan efek berkedip ya guys ya. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian opacity atau visibility, dan kalian pilih berkedip yang paling atas. Di bagian efek berkedip, frekuensinya di sini fullkan ya. Oke, silahkan efeknya kalian salin. Lalu tempelkan ke foto berikutnya. Untuk di bagian foto berikutnya, efek berkedipnya kalian hapus ya. Silahkan fotonya di sini atur bolak-balik kanan kiri, dan kalian bisa klik fotonya, pilih titik tiga di pojok kiri atas, kemudian pilih balik secara horizontal. Di sini kalian lewati satu buah foto, kemudian fotonya balik secara horizontal ya guys ya, di bagian foto yang ada bass cepatnya seperti ini. Oke, jika sudah kalian tinggal paskan ke bagian awal pergantian fotonya. Tap icon plus lalu pilih shapes yang persegi. Di sini fullkan. Panjangin durasinya samakan dengan foto yang di bawahnya. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian lainnya. Kemudian pilih salin latar belakang. Oke, silahkan foto yang di bawahnya di sini kalian bisa gabungkan menjadi satu grup dengan shapes yang kita tambahkan tadi ya. Dan kalian tinggal tandai seperti ini. Lalu gabungkan menjadi satu grup ya guys ya. Jika sudah seperti ini, kalian tinggal tambahkan efek lagi. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp, kemudian pilih ubin. Di bagian ubin, aktifkan mirrornya. Kembali, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, dan kalian pilih ombang ambing. Oke, di bagian ombang ambing, sudutnya ubah menjadi 90. Frekuensinya ubah menjadi 1,0. Di bagian magnitude ubah menjadi 50. Kemudian efeknya gandakan ya. Di bagian ombang ambing yang kedua sudutnya ubah ke 0. Dan frekuensinya ubah menjadi 0,50. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, kemudian pilih ayun. Di bagian ayun, frekuensinya ubah menjadi 1,0. Di bagian sudut 1 ubah menjadi negatif 5,0. Lalu di bagian sudut 2 ubah menjadi positif 5,0. Pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian blur. Kemudian pilih buram gerak atau motion blur. Di bagian efek buram gerak, tambahkan kunci, letakkan di awal ya guys ya. Dan kalian geser ke detik 06 banding 03. Tambahkan kunci, di sini ubah ke 0. Lalu kita geser ke detik 07 banding 18. Tambahkan kunci, biarkan seperti ini ya guys ya. Dan di akhir kita buat menjadi 1,0. Oke, untuk di bagian foto selanjutnya, di sini kalian tinggal lakukan hal yang sama seperti di foto sebelumnya ya guys ya. Silahkan masukkan fotonya. Di sini fotonya panjangin 4 kotak terlebih dahulu, kemudian bagi 2. Dan untuk efeknya kalian tinggal salin efek yang dipoto sebelumnya ya. Lalu di bagian kedua fotonya di sini kalian zoom terlebih dahulu. Silahkan salin efek yang dipoto sebelumnya. Dan kalian bisa tempelkan efeknya.
Di sini kita masukkan lagi foto berikutnya. Lalu panjangin 5 kotak ya guys ya. Dan untuk di bagian foto yang kedua di sini kita buat melayang. Silahkan fotonya pangkas sesuai dengan tandanya. Kemudian kita salin efek yang dipoto sebelumnya. Di sini kalian pilih edit group. Kemudian kita geser ke bagian bass besarnya. Di sini efeknya kalian salin. Dan kalian bisa kembali. Di sini kalian bisa tempelkan efeknya. Untuk di bagian foto berikutnya silahkan efek berkedipnya di sini kalian hapus ya. Lalu paskan ke bagian awal pergantian fotonya, tap icon plus, kemudian pilih shapes yang persegi, di sini fullkan. Panjangin durasinya samakan dengan foto yang di bawahnya. Kemudian tambahkan efek salin latar belakang ya. Lalu di sini kita gabungkan foto yang di bawahnya dengan persegi panjang yang di atasnya, seperti ini. Kemudian kita salin efek yang dipoto sebelumnya, yang di bagian grupnya ya. Oke, di sini kalian bisa lakukan hingga akhir lagunya ya guys ya. Jika sudah langsung kita pergi ke awal videonya ya guys ya. Di sini kita tinggal tambahkan efek coloringnya. Dan untuk membuat efek coloringnya kalian bisa cek di video aku sebelumnya. Oke, jika sudah kalian buat efek coloringnya, di sini untuk di bagian efek pemetaan ulang channel RGB matikan aja ya guys ya. Seperti ini. Dan jika sudah kalian tinggal simpan dengan cara tap icon panah yang di pojok kanan atas, kemudian ekspor. Sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan juga aktifkan tombol notifnya. Oke, untuk video kali ini saya akhiri dulu dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.